Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni kita nak buka enjin ni, dah buka sikit lah. Sikit-sikit buka slow-slow, lupa pula nak ambil video daripada tadi kan. Ni dah buka dah longgar kan. Tengok, buka enjin, buka roof cover. Ni dah buka semua. Esoknya satu macam ni keadaan dalam enjin. Nak cuci tu lah bahagian-bahagian yang apa yang kotor, memang nampak macam sana sikit tadi ah, macam bangang lah enjin ni sebenarnya. Enjin je memang buruk lah rupa dia kan. Okey, tu dah skip satu hari. Semalam nak ambil video terlupa pula. Ni dah buka banyak lah. Nak bosih kan. Ni dah buka, intake dah buka. Tu clutch. Sepah-sepah lah barang tu kan. Ni tu body semua. Bokeladak ha. Dalam enjin cun lah. Tapi luar enjin ni lah. Banyak benar dia punya kerak-kerak minyak ni kan. Maklum lah dan lama kan enjin ni, daripada tahun 80-an tu. Ni orang panggil enjin arang batu. Betul bang? Kasih senyum sikit bang. Ini kita api dulu. Dia kalau nak tahu enjin arang batu, dia ada 6 tu ni. 6 skru. Kalau dia enjin moden sikit ada 7 skru. Ni enjin arang batu orang panggil. Tak tahu lah pasal dia enjin, kenapa dia panggil arang batu. Mungkin sebab zaman purba punya enjin ni kan. Ni kita buat sendirilah kat rumah. Kat rumah member ni. Kan nak murah punya pasal kita buat kat rumah lah. Tapi janganlah pula komen kenapa ni tak cukup, tu tak cukup kan. Biasalah kalau kita buat kat rumah. Tentulah. Ni kita dah cat sikit lah. Bagi somongga sikit. Ni kita spray undercoat dulu. Undercoat silver. Kemudian kita nak color merah. Yang docket block ni memang kita spray hitam lah. Spray hitam balik, nampak macam baru. Head kita spray balik hitam. Dengan sedikit-sedikit perkakas-perkakas dia pun kita spray hitam lah. Ni intake dia. Kita dah spray. Ni perkakas dia lah. Dia punya aksesori luar cat block tu kan. Kita cat balik warna hitam. Okay, ini jam kita nak spray gearbox ni pula. Rupa dia dah buruk kan. Jadi kita spray lah. Restore balik lah keadaan dia macam baru kan. Ni buruk lah rupa dia. Sekejap lagi kita spray lah. Color ikutlah color original balik. Ok, dah spray sikit lah yang tadi tu kan. Dan spray color kelabu je lah. Color silver. Silver dalam bahasa Melayu apa benda lah. Kelabu tu grey kan. Oh, silver perak. Lupa pula kan. Ni buruk dia. Ni dia punya housing. Ni nak spray ni tu hitam. Ni dah rupa dah. Okeylah, dah siap cat. Tak adalah somonggah mana kan, sebab ada minyak-minyak tu tak keluar. Bukanlah tak keluar, tak gosok.
Jadi pasal orang tak nampak sangat. Kalau nak betul-betul cun tu kena sunblast. Tu baru cun lah. Tapi memandangkan bajet sport. Jangan korang nak komplain tak. Sunblast tu mahal juga. Kalau korang nak sponsor, boleh lah kan, nak cakap banyak. Inilah bajet yang ada kan, pakai pun spray tin. Kalau ikut hati memang nak sunblast, nak pakai spray yang betul-betul kan. Tapi itulah, kalau ikut hati mati. Kan, jadi ikutlah bajet yang ada. Boleh lah ni kan. Dia pelik sikit, dia nak bag yang tutup J5 ni hitam pula kan. Okay, ini enjin setakat hari ni lah. Dah macam ni lah rupa dia, dah, kita dah cat balik. Ada barang-barang yang dah suka, kita restore balik lah rupa luaran dia kan. Cuma skru je kita tak celup kan. Ingat nak celup skru, entah tengah fikir lagi. Ini macam hit ni ada dua skru ni patah ni, bukan dua, ada tiga ni. Ni pun patah, nanti nak kena tobok kan ni. Tapi setakat ni macam ni lah cun. Okey. Nak pasang turbo, nak repair dulu skru ni, baru kita tukar. Bukan tukar lah, kita pasang turbo kan. Yang ni cari dekat kedai tak ada lah pula. Ada tapi tak sama. Yang ni kena potong, yang ni pula lain. Dia sama rupa macam ni tapi tak boleh masuk ni. Tak tahu kita apa ni kan. Ada banyak bona je tu yang pakai benda ni. Yang lain okey lah. Nanti kita readykan gitu pula, kita buat kat gitu pula, masukkan engine ni. Box semua kita cat. Okay. Alright, kita sambung lagi dalam projek jalan yang lain. Kita